Aku ngebut buruan. Iya, Mon. Ini udah cepet banget. Mona, jangan kabur. Cuma ayo ngebut. Lah dalah, Mon. Makan siang, nanti aku yang traktir ya. Tumben, lagi ulang tahun ya? Jangan bilang siapa-siapa ya, kemarin aku dapat uang kaget. Tiba-tiba ada yang transfer ke rekening aku. Serius? Sampai sekarang belum tahu siapa yang transfer? Duitnya banyak, Jo. Belum ada yang hubungin sih. Lumayan loh, 10 juta. Nggak boleh, Jo. Nanti kamu bisa dipenjara dan kena denda. Loh, kok gitu? Kan udah masuk ke rekening aku. Ya jadi punya aku dong. Karena sesuai Undang-Undang Republik Indonesia nomor 3 tahun 2011 tentang transfer dana, dalam kasus ini, kalau kamu mengakui yang itu punyamu, bisa-bisa kena penjara paling lama 5 tahun atau denda maksimal 5 miliar. Terus, aku harus gimana dong? Kan aku gak tahu pengirimnya siapa. Ya, kamu harus kembalikan uangnya dengan cara lapor ke bank yang nantinya akan diproses lebih lanjut. Waduh, udah aku pakai belanja lagi kemarin. Ya, gimana sih, Jo?